hanya satu wasiat Abu Yasar Wani, Allah yarham. Jar Abu Yasar Wani, kalau hendak awak sehat, sejawab pulang. Kalau hendak awak sehat, badan sehat, badan sehat, duit banyak, badan sehat, duit banyak, tidur nyenyak, amalkan jar Abu Yasar Wani, salat tasbih tiap malam. Salat tasbih. Jangan nunggu puasa aja, jangan. Mulai malam ini sudah kita ayo semangat, Bos. Usolli sunat tasbih. Allah. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah. Berapa jam tuh kira-kira lawas ya lah? Alhamdulillah. Oh, berapa jam sembahyang tasbih, berapa jam yo? Berapa jam? Itu aja. Itu oleh-oleh Abu Yasar Wani itu. Diamalkan dicoba anu Bang Burak lama lu coba pian dasar bujur pian omah. Lang pina garing yang nula. Lang pina selawaran no, hidup pula. Hei, nyaman pian sehat. Sehat nyaman. Awak sehat, hati senang, dihibur Allah, dihibur Nabi dengan barakat kita mengerjakan salat sunat tasbih. Sekali lagi, jangan sembahyang tasbih menunggu Ramadan, jangan. Kalau kada sampai Ramadan kita matian gini kita. Iya kah? Guru Mahmud jar, karena guru ajar ulun sembahyang tasbih menunggu 2023 aja belum tentu, Bos. Kalau pindah SD, kalau pindah S iya kah? Iyalah. Malam ini kalau kawa, ayo kita paksakan. Aku handuk sembahyang tasbih. Bismillah. Wah, biar aja sudah. Jar iblis, jangan. Jar umanya, jangan. Pian, jangan bahaya, jangan sembahyang. Kalah sih. Nah, misalnya. Mudahan ya kawa, ya Allah. Mudahan kita bisa mengajarkan sholat tasbih. Nah, kalau kawa di alustane ya seminggu sekali barangki. Gurunya, cari guru lain guru kalau mah. Abu Yasin kapian kamu pinang yang gigi seminggu tasbih nih seminggu sekali berjamaah di sini kalau kawa ulun mudahan kalau kawa yang gigi supaya kita di apa jerabu ya supaya anu sih tadi sehat di sini anu nyaman bisnis hutang dibayarkan orang kreditan dibayarkan orang kredit berikan orang selesai mudahan lah ayolah kita lah kalau kau kerjakan salat tasbih mudahan kita disayang Allah Subhanahu Wa Taala mudahan disayang Allah hanya ini sembahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.